tronton mengangkut batu bata merah dari arah Gilimanuk ke Denpasar mengalami lepas kendali karena tidak kuat menanjak sehingga muatan barang PTR jatuh di jalan raya di Samsam, Rambitan, Tabanan. Saat ini berlangsung pemindahan dari batu bata yang tumpah ke truk pengganti lainnya karena truk yang sebelumnya tidak kuat menanjak sudah diamankan di tempat yang lebih aman di daerah Samsam. Truk pengangkut batu bata merah ini telah diamankan di tikungan Samsam Penyalin untuk menunggu pemilik kendaraan dan sopirnya Sadikin dari Cirebon, Jawa Barat masih menunggu di lokasi jatuhnya barang muatan truk yang diangkut dari Cirebon menuju ke Kota Badung. Ini adalah truk Fuso dengan nomor polisi G1785AB yang mengangkut batu bata merah dan mengalami lepas kendali karena tidak kuat menanjak di jalan tanjakan Samsam Kerambitan. Saat ini truk diamankan di tikungan Penyalin Samsam.